Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga sangat mendukung kelestarian alat musik tradisional angklung asal Jawa Barat yang telah menjadi warisan dunia. Hal tersebut diungkapkan oleh PLT Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda sekaligus Staf Ahli Kemenpora Adiyati Nurdin pada pelepasan delegasi paduan angklung SMA Negeri 3 Bandung atau KPA 3 di Geraha Sanusi Harjadinata, Bandung 15 Juli 2016. Delegasi KPA 3 akan mengikuti International Youth Music Festival 12 Tilava, Slovakia pada 24 hingga 27 Juli 2016 mendatang. International Youth Music Festival 2 adalah festival musik yang diselenggarakan Bratislava Music Agency serta ajang berkumpulnya musisi muda berbakat di seluruh dunia. Rasa bangga serta rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar SMA Negeri 3 Bandung, khususnya KPA 3 yang terus berupaya melestarikan dan mempromosikan alat musik tradisional Jawa Barat yang telah menjadi warisan dunia, yaitu angklung. Ajang ini merupakan pengenalan alat musik angklung secara global sekaligus membangun citra budaya yang kuat melalui persembahan KPA 3 yang secara konsisten menjaga dan menyebarluaskan alat musik angklung. Dari Bandung, Jabar Prof. Muartakan.